65.9% atau 15.5 juta populasi dewasa sudah melengkapkan vaksin dos penggalak setakat Isnin. Ia selepas pertambahan 21,861 dos penggalak direkodkan semalam. Pelaksanaan Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB bakal meningkatkan produktiviti dan pengeluaran padi dan beras negara menerusi penglibatan syarikat peneraju. Inisiatif itu sekaligus akan membantu meningkatkan pendapatan pesawah selain mengurangkan kebergantungan kepada orang tengah. Pelakon Zul Arifin akan disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ia susulan tindakannya memuat naik klip adegan panas dalam sebuah drama di media sosialnya baru-baru ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.